salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Sumber berita dipetik dalam Beautiful Nara. Tak salahkan sesiapa, Ayai Ilusi tenang jawab soalan wartawan dibandingkan dengan Aisyah. Konsit kelima All-Star Gegar Vakansa malam semalam berakhir dengan Ayai Ilusi tersingkir selepas mendapat markah tercoret sebanyak 53%. Ayah yang menyanyikan lagu Pusara di Leburaya nyanyian asal Eka Matra difahamkan mempunyai masalah tempo selain nafas tidak mencukupi untuk membawakan lagu itu. Selain itu, penyanyi berusia 61 tahun berkenaan turut akui mempunyai masalah dengan ear monitor apabila alat tersebut hampir terjatuh. Sementara itu, sidang media dengannya diadakan selepas konsit tersebut tamat mencuri perhatian warga di IG yang memuji cara Ayai menjawab soalan. Menerusi rekaman itu, Ayai dilihat tenang menjawab soalan wartawan dan ia membuatkan segelintir individu membandingkan caranya dengan peserta yang tersingkir. Minggu lalu, yaitu Aisyah. Sekian info hari ini dari Beautiful Nara.